harus memastikan anak-anak ini mendapat pendidikan yang sewajarnya bagi memastikan mereka membesar dan menjadi tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dan pengetahuan yang lebih lagi dalam konteks ekonomi yang berasaskan teknologi. Di dalam ekonomi yang berasaskan teknologi ini, segalanya akan dilakukan secara online dan penggunaan teknologi akan bertambah meningkat. Dijangkakan bahawa subjek STEM ataupun Science, Technology, Engineering and Mathematics akan menjadi subjek utama yang dikendaki oleh pasaran kerja akan datang dan juga pasaran global pada ketika ini. Saya berasa cukup bangga apabila dimaklumkan oleh pengurus Yayasan Titiwangsa, Pendidikan Titiwangsa, bahawa rata-rata anak pelajar yang diraihkan pada hari ini memperolehi keputusan yang baik termasuk subjek sains dan matematik. Syabas saya ucapkan, beri tepukan kepada pelajar. Saya sarankan kepada sekolah, guru dan ibu bapa untuk mendorong anak-anak mengekspresikan buah pikiran mereka. Kalau kita lihat di universiti-universiti di luar negara juga, mereka ini diberi penekanan dari segi bukan sahaja pendidikan tetapi dari segi literal thinking. Sebab itu saya fikir amalan ini jika dapat kita terapkan di sekolah-sekolah dan kita membudayakan di sekolah-sekolah, sudah tentu anak-anak pelajar kita bukan sahaja cemerlang dalam pendidikan tetapi juga cemerlang sebagai seorang warga negara Malaysia.